keinginan terakhir Ratu Elizabeth II kepada Pangeran Harry. Ratu Elizabeth II dimakamkan di Westminster Abbey pada Senin, 19/9, pukul 10 waktu setempat. Proses pemakaman dihadiri seluruh keluarga kerajaan, termasuk Pangeran Harry dan Meghan Markle yang terbang langsung dari Amerika Serikat tanpa membawa kedua anaknya. Meski demikian, konflik hubungan antara cucu-cucunya membuat hari-hari terakhir Ratu Elizabeth II kurang sempurna. Di akhir hidupnya, sang ratu berharap keluarganya bisa kembali bersatu seperti dulu. Salah seorang sumber dari kerajaan mengungkap, hubungan Pangeran Harry dengan sang ratu sangat erat. Ratu sangat menyayangi Harry hingga akhir. Harry juga merasakan hal yang sama, ujar penulis kerajaan, Robert Hartman, dikutip dari People. Ratu Elizabeth adalah salah satu penyambung antara Windsor dan California, sehingga salah satu keinginannya adalah melihat mereka memperbaiki keadaan, tambahnya. Hubungan Pangeran Harry dan Meghan Markle dengan keluarga kerajaan mengalami keretakan selama beberapa tahun terakhir. Keduanya memutuskan mundur dari anggota senior keluarga kerajaan pada awal 2020 dan tinggal di California bersama kedua anak mereka, Archie dan Lilibet. Sementara itu, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla berharap Pangeran William dan Pangeran Harry bisa mulai memperbaiki hubungan. Apalagi karena sang ayah sudah naik tahta, Charles sangat berharap bisa mendapatkan dukungan penuh dari kedua anaknya. Semua keluarga kerajaan diharapkan bersatu dan mendukung Raja Charles. Mungkin di waktu yang bersamaan, luka hati bisa ikut disembuhkan, ungkap sumber berbeda. Sang mendiang ratu tahu konflik adalah bagian dari hidup. Ratu juga tidak menyimpan dendam. Namun lebih dari apapun, ratu hanya ingin melihat keluarganya bahagia, pungkasnya. Sementara itu, Pangeran Harry dan Meghan Markle langsung kembali ke California setelah prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II selesai. Keduanya memutuskan cepat kembali karena rindu dengan kedua anak mereka yang sudah ditinggalkan selama lebih dari 2 pekan di kediaman mereka yang terletak di California.